Oke, ini. Jadi akhirnya Teresa dan tim main ke rumah, oke? Jangan. Ini full sih, banget. Teh buntutnya bisa ada yang lebih. Ya, maaf. Teh insya Allah teteh ikhlas. Itu Ben, biasanya berantem. Ini dia. Malah kawin. Oke. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu yang sehat ya. Oke, ini gue dalam rangka memenuhi request kalian juga ya. Ini request kalian, gue panggil atau undang salah satu tamu ada di atas. Dan ini orangnya, dia dulu udah kenal. Dia juga YouTuber ternama dari Bandung. Genrenya misteri dan horor, seru banget pokoknya. Aku kenal sama orang ini dari dulu, dari aku sama dia belum pernah YouTube. Emang udah kenal sebelumnya, sering main kesini, sekarang udah sama-sama jadi YouTuber. Jadi kita lihat siapa yang nemu hari ini ya. Yuk, kita ke atas. Kalau itu apa? Yang sebelah sana pandang apa? Sanang babynya untuk anakannya. Oh, ada tapi sudah dipersiapkan. Tapi kamu pernah nggak sih kayak luka gitu gigit? Aku dulu dikali pas kecil doang. Ini ada bekas-bekasnya? Iya, pas kecil doang. Udah gede mah kalau luka bukan luka lagi teh. Bundung habis ya pasti pak. Tapi kamu udah pernah kayak di luar kandang main sama mereka gitu? Pernah, tapi jendela umur 1,5 tahun aku masih main bareng. Masih berani. Cuma itu juga walaupun dia main yang nggak pakai kuku ya, pakai pausnya doang, pakai telapaknya. Kalau ngemukul itu panas dingin malam langsung badan. Bener. Nah, jadi biru biru. Jurik gitu sama. Jurik juga gitu. Nggak kerasa tiba-tiba panas dingin nih. Kalau itu mah kan bisa dihindari, harimau kelihatan fisik. Kalau ini kan nggak tahu kalau jurik tiba-tiba. Meriah kan malam-malam. Aku udah sarapan ini ya? Iya. Enggak. Berapa sih sebulan Ustaz? Untuk duaan ini ada kali 40 lah, sekitar 35-40 lah. 35-40. Orang miskin jangan enggak. Ada apa aja sih Ustaz di sini? Di sini di depan ada rusa kan, ada binturong, ada burung makau, kakak tua, merak, burung menta, harimau, rakun, serigala. Serigala sih yang itu. Jadi kalau misalkan lagi nyuruh ke rusa, itu serigala udah besar, ngelong-ngelong, keren. Aku gitu kan, feelnya dapet. Selamat datang. Gambreng. Jadi yang keluar berapa? Gambreng. Gimana gua aja pokoknya gambreng. Ayah, Pak, gimana Lisa? Oh, iya benar. Gimana jadi ucing. Satu. Allah, yes, saya mah seneng. Ini malah seneng. Nih, berapa banget saya? Semua. Udah, ayo, putih semua. Kari bunga. Ya, kita makan yuk. Berdua lagi. Oke, ini. Jadi akhirnya Teresa dan tim main ke rumah. Yes. Selama ini tunggu-tunggu banyak banget request. Oh, banyak request ya. Tapi requestnya konten horror sebenarnya. Tapi kamu nanti tukeran kan? Apa? Kalau sekarang kita ketemunya binatang beneran, yeah. Kamu ketemunya siluman binatang. Oh, oke, siap insyaallah. Kita tes dulu sekarang dari sama tim nih, ada Kakang, ada Riri, sama ada Indi, sama Niko. Lebih takut sama harimau atau sama siluman atau sama hantu? Harimau. Sih udah. Aneh banget kalau gue takutnya sama hantu deh sumpah. Kalau aku mah sama Allah. Oh, benar. Lalu jangan ikutan. Jadi siapa nih yang masuk ke dalam? Tadi kita sudah menentukan. Tadi gambreng. Siapa menentukan nih? Tiga orang kan? Tiga orang. Tunggu. Ini sama Iko. Oh iya sih. Nah. Jadi, tapi dari itu gambreng. Kan? Muat kan? Cobain dulu deh, muat. Hah? Cobain dulu. Cobain deh. Jadi kita ke bawah sekalian dikasih tahu rose gimana biar. Oke. Siap. Oke.
cobain dulu cukup lah kali ya. Coba masuk dulu cukup dulu. Anda akan masuk, kita kunci di luar ya. Enggak, jangan. Masih Niko, Niko. Kabur, jangan kabur. Ah, enggak muat, set. Muat, muat. Mesti luas. Jadi, rusnya itu pertama bisa juga, Mas. Jangan pegang ini. Karena misalnya kita di luar, jadi kita pegang ini aja. Udah. Enjoy, terus udah jangan pegang. Hanya boleh pegang ini, Oke. Atas juga enggak bisa ya gitu. Atas kalau misalkan harimau ke atas. Tunggu, harimau bisa ke atas ya? Bisa ke atas ini. Kalau dia ke atas paling toyangnya perut belakang sama kaki belakang. Enggak mau. Kalau berani ya. Nanti itu. Oke, jadi biasanya udah masuk sini banyak-banyak istighfar, orang-orang tuh banyak berdoa. Ah, auto taubat. Takdir kita disadarkan. Udah masuk aja. Cukup enggak? Cukup. Ini kecil ini kecilnya cukup bisa. Masuk. Ayo cobain patan. Bisa ini masih ada luas banget. Enggak apa-apa. Kapan lagi? Enggak ada lagi di mana-mana. Cepet. Ayo ayo. Langsung tutup aja deh. Oke. Stop. Ini full sih banget. Jadi ini salah satu, kalau buat aku sih ini salah satu aspeknya jurnalista. Nah itu pada aspeknya. Iya benar, sebelum ketemu hantu kan itu mentalnya lebih kuat. Ini aja dulu. Berarti si Fahrul nanti boleh ya? Boleh, Fahrul masuk. Sendiri ya dia? Fahrul sendiri. Kalau lebih seru nggak usah dikunci, lebih seru kayaknya. Setuju. Udah semua. Teh puntennya bisa ada yang nanti. Ya maaf. Sapa insya Allah teteh ikhlas. Si Iko bayar utang dulu kok. Kan kita mati bersama sayang. Gimana ya? Iya. Bismillah oke. Siap. Kira. Siap ya, 3, 2, 1, buka, go. Oke, keluar. Tuh daging tuh. Oke. Sip. Duanya udah keluar. Kita ke atas yuk. Nanti berantem nih. Oh enggak pacaran. Oh. Itu Ben. Biasanya berantem. Kok ini tipe dia gimana dong? Kamera gimana ya? Kenapa? Saya helmnya hari ini. Chaffing namanya. Iya. Gimana sih? Enggak, aku main. Malah kawin. Kawin. Yeay. Harusnya nih jangan sekarang. Naik sini naik. Iya ya. Ada siapa? Wah kok. Jangan ganggu. Film dewasa deh. Waduh. Wah. Oh dia ambil dulu. Coba bangun. Siapa tahu ada aksi dari Jinora yang berubah. Hai. Wah. Bola. Itu enggak rebutan, bisa ini banget. Ya bisa berantem dia. Oh ya. Iya, kalau ada bola, Jinora sih berantem ini enggak mau. Itu kalau kita jadi mainannya begitu tuh. Ya. Ya, ya lagi unyu banget, ini lagi pacaran mulu. Sok bikin baby lah cepet. Jangan ada cocokan. Ntar bawa yuk, kita bikin SM Junior lebih aktif. Ini lagi musim kawin sih, jadi SM Junior lagi unyu. Biasanya kan berantem kalau butuh makanan, mereka lagi musim kawin. Jadi unyu. Ma,
malu kali dilihat orang. Gak lihat kan gue dia. Ngerti banget. Oh. Sanjin, ini. Coba masuk sini. Mancing doang. Cuek nih anak. Dinara. Sini dong. Bukan naik aku. Ke atas, ke atas. Hup. Tuh, tiga. Hup. Hup. Ya. Sudah mulai. Sip. Oke. Berhasil, guys. Berhasil, guys. Membuat mereka bersuara lagi. Ya, udah. Pegang perut belakangnya. Geli dia. Kencingin, San. Kasih, San, air kencing, San. Jangan kencing. Ini airnya. Ya, ya, ya. Ya. Ini ya, apaan ya, Riel? Noel. Nah, lo nggak mau masuk. Hasan, dipanggil. San, oi. Oh, Allah. Naik lagi. Alhamdulillah. Oke. Yes. Biasa aja. Aku mah lebih pengen meluk ya, tapi doing sieun. Coba aja. Bung. Tapi pas di atas baru kerasa, pas dia di atas baru kerasa. Iya, ternyata ya. Segede itu ya gitu. Pas berdiri juga, pas berdiri. Berdiri. Ya Allah, kuasa Tuhan. Oh, subhanallah. Tapi jadi takut Tuhan tuh ya tetap. Mana harimau? Mana kayak gitu orang yang teriak, orang enjoy. Wah, wah. Enggak takut. Berani. Pada senang, ini pada senang semua, gak ada yang takut. Soalnya kurang agresif kali ya hari ini ya. Iya, ini gak bisa dikontrol teh. Jadi kadang aktif banget, kadang sampai berantem dan mager kayak gitu. Cuma sekarang lagi musim kawin, jadi mereka di unyu-unyu gitu. Bucin-bucin. Kamu juga ya? Kamu juga. Biasanya kalau lagi gak musim kawin, dia makanan satunya berantem. Tadi dipancing kasih satu bola, itu biasanya rebutan sampai berantem bener. Biasanya kayak gitu, makanya dipancing kencing. Ceweknya lagi bucin. Lagi santai, lagi ngalah. Jadi aku pancing pakai bola kan biar berantem. Enggak ternyata, dikasih daging juga di tengah-tengah mereka biar berantem juga enggak, malah ngalah. Mungkin auranya positif ini. Jadi akur semuanya. Kayak apa ya, masukin siluman orai. Iya, mediasi sekali ya. Pengen lihat binatang lainnya boleh? Ayo kita keliling-keliling. Ini binturong Jawa. Ya lumayan. Berat. Terus kasih punggung. Kau mau nyobain? Ayo kok. Dia juga cek lu kuat enggak nih orang nih? Kuat enggak nih? Berat banget. Belum semuanya, itu baru kaki depan. Ayo no, naik no, naik. Astagfirullah. Emang berat. Oh, keren ya. Tahan aja pakai tangan enggak apa-apa gitu. Aja enggak akan gigit dia kok. Sakit apanya? Kukunya? Enggak digigit. Oh enggak. Mana enggak. Enggak. Rasanya ketempelan kuntilanak tuh. Oh gitu, beres. Oh ini ada simulasinya ya, teman-teman. Yeah. Jadi kalau misalkan emang mau nyobain ditempel kuntilanak, genong anu aja. Yeah. Rasanya kurang lebih. Wow. Oh, atraksi. Nah, itu bisa pakai ekornya buat gondrong tuh, pakai ekornya buat nahan badan. Buat ngelantungin. Oh.
Atraksi. Caper, caper. Masih 6 bulan ini pertinanya. Jadi masih pengen main banget. Yang ini jantan. Ini jantan. Sudah ada 2 tahun. Sok. Ada yang berani ngasih makan masuk ke dalam kak? Tahu nggak? Iko sama kakak berani ke dalam. Iya, ke dalam. Ya, yang tonel nggak apa-apa. Ah! Coba-coba. Yuk, ditahan aja biar dia petik. Biar dia petik. Nah, gitu. Tahan aja. Oke. Okay. Siapa yang mau nih? Ini beratnya berapa, Chat? Ini teh 110 masalah. Jantan sama betina beda beratnya? Betina 70-an, jantan 90 apa itu? Okay. Waduh. Tapi barbar juga ya cara makannya. Iya, emang barbar. Dia metik sih sebenarnya. Tapi kok panik, tenang-tenang. Kita nih kalau di lokasi syuting lihat hantu kayak begini. Panik. Panik. Kabur semua menyelamatkan diri masing-masing. Kayak teman-teman nih udah datang dari sedan timnya tuh ada Niko, ada Indi, ada Kang sama Riri. Gokil akhir datang. Cuman kontennya bukan horor ya, ini horornya beda, beda genre. Dan Sanji Nora ketemu mereka, ini enggak ada yang takut jadi mereka kayak cuek aja sendiri aja. Nah, kita berempat. Ini bro sis gue katanya satu kayak. Nggak takut jadi ya udah lebih santai sih mereka. Tapi juga lagi honeymoon sih. Honeymoon, jadi lagi unyu banget. Kalau yang takut pasti lebih agresif. Tapi nggak sampai di sini aja kan Syat? Apa nanti giliran kamu kan ganti ya. Uji nyali juga. Kalau itu nggak ada boundaries-nya. Kalau ini kan ada pengamannya. Aku ada yang nggak kenal. Kayak lagi ngobrol-ngobrol. Soalnya kan tadi udah ngerasain kalau ditempelin kuntilanak tuh kayak binturong. Ada gambaran ya. Oh binturong. Ya, berat banget berarti. Berat banget. Binturong berat. Terus ngilanginnya gimana? Bupandan tuh bau pocong. Oh gitu. Kok bau kayak karet kebakar, bau gosong gitu. Bau Iko. Macam-macam sih biasanya. Macem-macem lah. Karena kita sebelum nyium kita lihat dulu Syat. Oh, jadi lihat dulu baru. Iya. Biasanya gitu. Jadi habis itu oh iya mungkin ini genre yang tadi atau mungkin ini apa yang tadi gitu. Oh, iya sih seru sih pengen ikut. Nanti kan. Dilihat deh. Tunggu. Ghostbuster. Ghostbuster Bali. Oh, dibocorin tuh sama Tete. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share dalam bentuk dukungan channel kita nih, Acet Ahmad dan Julia Lisa. Jangan lupa di subscribe juga, oke? Okay? See you next video, bye-bye.